kita mau ke Little Matcha Girl. Itu adalah kafe yang isinya matcha semua. Bukan isinya matcha semua sih, mostly matcha. Itu spesialis dia. Ready. Di Little Matcha Girl dan kita udah pesan dua. Yang ini adalah Mandarin Mousse, yang itu green tea opera, dan kita pesan 2 ice matcha latte. Sebenarnya yang terkenal itu yang matcha opera, tapi yang ini waktu itu gue coba enak banget. Jadi kalau kesini yang recommended ini 2. Enak kan? Ini rame banget hari ini. Udah habis, tinggal minumannya aja. Ini foto gua Juli 12 dan dia coba recreate. Close enough, 98%. Mantep. Dengan kamera yang sama, lensa yang sama. By the way, follow ya Instagram gua. Isinya makanan semua. Referensi-referensi makanan di sini semua ya. Barusan habis nge-dessert. Sebenarnya harinya enggak banget buat nge-vlog karena hidung gua mampet. Dan kayak gua lagi sedikit enggak enak badan dan anginnya kenceng banget, bodo amat dah. Jadi sekarang gua mau nganter dia pulang ke rumahnya. Dan gue mau pergi melakukan satu urusan dulu. Habis itu kita lanjut ntar malam. Please. Hai. Kita kemana sekarang? Jadi tadi abis dessert di Little Matcha Girl, udah nganter dia, gue selesai urusan gue. Gue jemput dia dan juga nganter temen pergi kerja. Sekarang kita on the way ke Ciao Italia untuk ketemuan sama temen gue yang lain lagi. Temen dia juga pas SMA atau SMP gitu deh. Oh. Di Bali. Iya. Dan kita udah mau nyampe sebenarnya, tinggal nyari parkir aja. Di daerah sini ya. Iya. Dan kita harus ngantri untuk dapat meja. Semoga nggak begitu rame. Oh no, rame. Ini adalah signature dessertnya Ciao Italia. Gede banget ya. Lu mah belum makan juga udah enak. First impression gimana? Enak. Enak.
kemarin kan makan es krim Belis ya. Ada satu rasa yang ada nuansa-nuansa rasa itu, cuma gak literally rasa yang pernah ada. Kamu kalau orang kenyang ngomong tiramisu kan. Keterlaluan. Ampun mas. Tapi enak tiramisunya sih. Gede banget. Jadi kita baru aja selesai makan dari Ciao Italia. Itu walaupun terlihat sedikit, sebenarnya banyak banget dan kita benar-benar kekenyangan. Sekarang itu jam 8:15 malam. Kita mau ke tempat kerjanya Andrew, sekalian nongkrong di sana, jemput dia. Tapi sementara kita istirahat dulu di mobil karena kita benar-benar kenyang banget dan lemes. Mau modar. Oke, kita modar dulu. Enggak mau dari mobil sambil jalan. Udah turun makanan ya? Udah, kenyang banget. Dia tuh dari dulu kesini pengen banget Ciao Italia tapi nggak pernah kesampaian, akhirnya kesampaian. Komentarnya apa? Kuenya enak, tiramisunya, carbonaranya enak. Mungkin next time kalau ke situ bisa cobain yang lain. Jadi sekarang kita on the way dan ini hujan. Jessica lagi nggak enak badan, kasihan. Barusan dia minum tolak angin. Get well soon. Oke, Jessica nyetir dulu. Sudah sampai tempat kerja Andrew. Yang lain ikut timbrung. Mana sih Cirak? Oh, Cirak toilet. Masih gak enak badan. Nungguin dia selesai kerja. Gue baru aja nganterin temen gue balik dari tempat kerja dia. Gue juga udah nganter Chris balik juga ke rumahnya. Gue lagi on the way pulang. Dan gue ngantuk banget. Gue benar-benar harus fokus nyetir. And I guess I'll see you guys in my next vlog. Bye! Gimana?